hari ini pelbagai sumber menyalurkan maklumat dapat diakses oleh mereka. Malah kalau kita tidak memberi sesuatu maklumat, mereka akan dapat maklumat itu dari sources yang lain. Dan apabila wujudnya vacuum seperti ini, maka vacuum itu akan dipenuhi melalui sumber-sumber yang lain. Dan kadangkala sumber-sumber yang lain itu dicampur aduk dengan cerita-cerita, dongengan ataupun rekaan, termasuk juga berita yang palsu dan fitnah. Ini berarti bahawa kita tidak ada pilihan dan option, melainkan kita cepat memberi maklumat kepada rakyat dan kita tentukan bahawa maklumat itu adalah maklumat yang bukan sahaja cepat tapi tepat, supaya dengan ini masyarakat kita akan dapat maklumat yang terkini dan kalau boleh dalam real time. Maknanya komunikasi dengan rakyat perlu menggunakan pelbagai kaedah tambahan, tidak hanya melalui media resmi sahaja, tidak melalui televisyen sahaja, tetapi kita perlu gunakan media sosial sebagai salah satu daripada tools of engagement, termasuk juga bagi orang-orang politik dan mereka di dalam pentadbiran. Cara seperti ini adalah sangat baru bagi kita dan aplikasi teknologi ini ada kebaikannya dan ada juga di sebaliknya. Yang kebaikannya, kita dapat online engagement. Kalau kita tak cakap dengan bahasa language dia, dia tak akan dengar kita. And the only language they understand is a language of technology. Jadi mana-mana politician yang tak gunakan teknologi, dia akan jadi redundant in the eyes of this young generation. We don't understand this generation, but yet we have to engage with them. And the only language they understand is the language of technology.